Selamat malam serta merik tabik bahasa dengan kita semua. Bergulang aku, Leticia Kila, buat Buletin UKAS IBAN edisi malam 2 Disember 2020. Isi berita. Perintah Sarawak netap ke pemutus enda mengemendar ke empat bengkah perkara berkawal engkau hak negeri bersempekat Malaysia 1963 di Pejurai Tau Kadirandau. Kepala Menteri Dato' Patinggi Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Dato' Abang Opeh Madah, Dato' MA63 Benuh Dirandau enggau Perintah Besai tan Perintah Negeri netap keempat bengkah perkaranya enda oleh Dirandau. Empat bengkah perkara tu ianya ia mantai ke perkaranya Maya Awam Kunsil Khas MA63 keterubah nengah video tik betuai ke Menteri Besai Tan Sri Muhyiddin Yassin Sarito. Berita di Lawas. UPS bertanam bertupik pelilih Lawas sudah diungkup ke agih belanja RM8.2 juta dikenak ngadu ke beberapa bengkah projek di Lawas. Sapit Kepala Menteri Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan Madah hari penyampaunya RM1.7 juta diungkup ke dikenak ngatur program bertanam bertupik di Terusan. Nah, kita berharap dengan bantuan-bantuan seperti ini ianya akan dapat membantu masyarakat kita yang terlibat dalam bidang pertanian peternakan akan dapat meningkatkan hasil-hasil pertanian dan peternakan. Dan ini akan dapat membantu mereka untuk mendapatkan pendapatan lebih. Ia mantai ke perkaranya Maya Dirandau sepengudah berjadi Agriculture Community Outreach Program Agricorp Zon Terusan enggau pengawak nyuak ke pemerik ngagai sekolah Ari Agrobank di Lawas kemari. Ia tik megak kaban Kunsil Negeri Adun Bukit Sari Madah sidak ke bertanam bertupik berdia enda ibu nangi agi nyual hasil sidak antik palan ngumpul ngadu enggau mungkus hasil bertanam bertupik CPPC udah tembuk digaga. Dan saya telah pun beritahu mereka, kita akan cuba secara berperintah-perintah untuk membantu mereka supaya hasil-hasil ini akan dapat menembusi pasaran yang lebih luas lagi. Dan contohnya dengan apabila CPPC yang telah dalam pelaksanaan sekarang sudah siap sebenarnya dan insya Allah ianya akan beroperasi yang akan diurus oleh private sector ini akan dapat membantu untuk memproses hasil-hasil pertanian peternakan dan perikanan kita. Siku Ari Penyerta Kurs Agrikorp Tuai Raban Bangsa Menuanya Tahir merik terima kasih ngagai UPS bertanam bertupi ti udah merik ia bantu Pawang Rian Musang King. Walaupun kami beri mau 100 lebih tepuko ini pre kami berucapkan alhamdulillah lah, bersyukur lah, terima kasih banyak-banyak. Berita Nangkan Ketuk, Perintah Sarawak udah numbuh ke agensi pemansang kandang menua bertuju ngelengkas ke pengawak berjadi juluati negeri itu nyadi negeri pemansang manggai tahun 2030. Menteri Perengkah Pengangkut Sarawak Datuk Lee Kim Shin Mada, agensi itu ianya agensi pemansang Ulu Rajang URDA, agensi pemansang tanah tinggi HDA, agensi pemansang kandang menua utara NRDA, agensi pemansang Sri Aman SADA, enggau agensi pemansang kandang menua Semarahan IRSDA. The Sarawak government has approved substantial allocation of 1.5 billion each to these agencies which are tasked to develop their respective region through a more integrated planning approach. As for Miri Division, the Highland Development Authority Agency is responsible to develop the socio-economy of this region, particularly the Highland area. Ia mantai ke jakuknya Maya Maca teks jakuk Kepala Menteri Datuk Patinggi Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg buat pengerami nutup program pembangunan Miri terhebat Makmal Pelan Indo buat Miri kena hari dua tu tadi.
Bak perkara bukai Datuk Lee Madah Perintah Negeri Nengah Petros Datuk dekat megai semua perkara berkawal anggau minyak anggau gas Sarawak. Sarawak government has demonstrated our commitment to continue to regulate oil and mining activities by issuing 2 oil mining leases licenses to Petros in respect of 2 blocks. 1 in the Adong Kecil West in the Miri area and the other in the Inkabang area south of Merini on 30th October 2020. Di Semunjan, Perintah Besar Nengah Agensi Penyangga Penusah Menua NADMA sudah meri bantu wang ngagai sidak ketasah ampuh bah bulan Mac tu tadi di Kampung Semunjan Jaya. Pengawak ngelai nyuak ke bantu tu dipenyadi ke pemesai opis pelilih menua Semunjan Abdul Khalid Manap sehari tu tadi. Tuai Genturung Menua Semunjan Jaya Osman Omar Mayatu madah kediri berasai gagah hati menerima pemeri hari NADMA-nya. Saya PP Kampung Semunjan Jaya mewakili penduduk Kampung Semunjan Jaya mengucapkan terima kasih kepada NADMA, APAM dan juga pejabat daerah Semunjan dan atas bantuan yang diberikan. Dapatlah kami mengurangkan bebanan penduduk kampung kami. Bak berita COVID-19 di Sarawak sehari itu. Penerang media komiti penyaga penusah negeri JPBN Sarawak madah kenadai kes positif COVID-19 baru diriput ke nyadi. Anggau tu semua penyampau kes di Sarawak mengkang 1,065 itik kes. Pelilih Kuching anggau miri mengkang zon kuning lalu 38 itik pelilih kebukai zon gadung. Nakat tu dulu edisi malam bergulai anggau aku Leticia Kila anggau bala kru buletin. Berita silih agi tak dipedak dengan semua laman media UKAS yang kau buat portal ukas.sarawak.gov.my. Tentukah kita subscribe UKAS di channel YouTube.